Hai, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian ke tempat cantik dan aku juga agak sedikit gak percaya nih tempatnya ada di daerah dekat kota Semarang. Dimana tempatnya? Pokoknya lihat terus sampai habis, jangan di skip ya. Jadi untuk villanya itu di area sini, yang ini ya, yang kayak keong. Nah, kalau parkirnya di sebelah sini aja, deket kan? Nah, ini enak sih tempatnya sih, luas. Kita jam 7 itu udah bisa dipersilakan untuk ke mainannya itu yang ke dusun semilirnya. Aku mau ambil barang dulu nih, ambil bajunya Luna. Ternyata area villa ini luas banget dan aku kayaknya nggak sanggup sampai penuh muter semuanya. Karena memang juga luas juga ya dan aku udah keburu banget pengen makan pagi rasanya ya. Oke, lanjut aja, aku mau ngasih lihat kalian di sekitar-sekitar villanya ini. Nah, ini ada lobby di sini. Ini ada tipe kamar yang langsung ada kolam renangnya seperti ini. Dan ada juga kalau kalian males dengan kolam renang dan berisik-berisik, kalian bisa agak ke belakang menikmati yang santai-santai, yang lebih santai lagi dan agak jauh dari hingar-bingar. Tipe kamar favoritnya memang yang ada kolam renangnya ini nih. Jadi aku sempat pesan yang ada kolam renangnya, ternyata ini habis semua. So hari itu aku nggak dapet yang kolam renang. Nah, last minute ternyata ada yang cancel dan aku alhamdulillah ya rezeki banget bisa dapet kamar yang sisinya ini kolam renang. Wow, bener-bener last minute banget dan bener-bener speechless juga sih, gak terduga. Karena kan sebelumnya aku gak dapet yang tipe ini, aku dapet yang tipe garden. Akhirnya aku nambah dengan rate yang diberikan dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran. Alhamdulillah banget deh rasanya bisa nginep di sini dengan harga yang murah. Nah, sebelah sini aku mau ke sisi belakang. Tadi kan depan lobby. Nah, ini sisi belakangnya. Kurang tahu juga nih ini apa. Aku cek ya. Aku penasaran mau ke sini. Mungkin ini tipe yang rada kecil ya, aku lupa. Apa ini? Kita lihat dulu ya. Oke, aku menjelajah sampai ke sini. Dan hari ini hari Senin, itu pada full, mungkin pada hari liburan. Tuh, ini apa tuh? Menjelajah ke villanya dulu. Wow, ini mungkin tipe lain dan ini lebih santai sih. Tuh, ini tipe lainnya, nanti aku cantumkan ini tipe apa. Dia gak ada kolam renangnya tapi kayaknya lebih lebar dan lebih, kalau butuh ketenangan bisa akan di sini. Ini aku jam 6:30 ngerekam dan sudah pada rame juga, udah pada beberapa tamu hotel ada yang keluar. Terpaksa rajin sih, biasanya aku kalau nginep jam segini tuh jarang orang bangun. Oke, nah ini kembali lagi ke yang tipe pool. Ini emang favorit banget sih yang pool ini. Halo, selamat pagi. Nah, ini aku mau ke tempat restonya, tapi sebelumnya aku mau ke lobby dulu. Tanya ada wifi-nya nggak sih? Passwordnya. Tenang sih keadaannya, lagi mendung kayak gini. Tapi nanti siang kayaknya bakal rame karena katanya ada rombongan. Jadi aku nggak bisa, pokoknya 2 malam di sini. Tapi karena lagi ada rombongan dan kamarnya cuma bisa buat semalam, ya udah jadinya aku semalam aja di tempat ini. Mau ke lobby dulu deh. Makanannya ada bubur ayam, terus pindah ke sini. Tuh, ada banyak rombongan datang, ada air panas, kopi teh, ada buah potong, minum air putihnya tuh di kendi gini. Terus beras kencur, ini enak banget sih beras kencurnya. Ada sambal kacang, ada pecel. Ini udah pada habis makanannya. Oh, udah pada habis. Karena udah mau jam selesai.
Berapa rate-nya? Nah, di sini rate-nya tuh bervariasi banget tergantung harga. Jadi, aku nggak bisa ya yang namanya memastikan kalian dapat rate berapa, karena pasti setiap orang juga pasti akan dapat rate yang berbeda-beda. Jadi, tergantung hari ataupun itu musim liburan atau tidak, dan tergantung kamarnya juga ya. Jadi, ini rate-rate-nya kalian bisa dengan teliti pelan-pelan mau kalian cek dulu, bisa lewat aplikasi ataupun bisa WhatsApp. Aku nginepnya di kamar ini. Nah, kamar ini tuh gak jauh dari lobi. Tempatnya bener-bener rimbun dan super cantik. Oke, buka dulu ya isinya gimana. Fasilitas kamarnya ini ada satu kasur yang queen size, ada dua kasur tingkat, ada balkon, AC, TV, dan masih banyak lagi karena ini tergolong hotel bintang 4. Ya, kamar tidurnya di tempat ini tuh seperti ini. Nah, di sisi-sisinya kasur ini ada lampu yang cantik banget. Dan ini juga ada rantingnya gitu, cantik ya. Dan ini dipan tuh sangat menginspirasi banget. Ini juga bahannya natural dan ini sempet tren waktu itu mungkin sekitar tahun 2019-an tuh dipan yang natural bohemian itu benar-benar sempet ngetren. Dan kasur ini bukan kasur satu-satunya di ruangan ini, tapi masih ada tempat tidur lainnya. Di mana tempatnya? Pokoknya jangan di skip, kalian tonton sampai habis. Bagi yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe, kalian like, kalian komen, dan juga kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Ajakin teman kalian buat lihat review aku, siapa tahu kalian dan teman-teman kalian ataupun keluarga kalian bisa juga ikutan ke tempat ini. Nah, ini bagian area TV-nya. Ini ada jam lucu banget. Ini dari kayu gitu. Ini ada kabelnya. Ini nggak tahu nih kabelnya ini cesesan atau bukan. Coba aku lepas ya. Kalau ini mati berarti ini emang nyambung. Ini mati berarti ini nyambung, bukan di cas sistemnya. Oke, aku kembalikan lagi. Lumayan sih TV-nya juga layangannya bener-bener nggak yang bikin boring. Seperti biasa, gelasnya tuh kayak cangkir belir gitu. Ada dua. Ada teh juga sama kopi, ada buat pemanas air. Ada lagi kayak poci-pocian gitu deh. Nih, lucu deh. Taraa, lucu ya. Nah, ini sejak di sini, ini kalian bisa buat taruh tempat-tempat barang, taruh di sini biar rapi. Sebelah sini ada kulkas. Kelihatan enggak kulkasnya? Kelihatan. Kulkasnya bukanya gimana sih? Susah banget. Udah. Nah, ini kulkasnya. Ada kulkas juga di sini. Oke, untuk lagi ya. Sebelahnya tempat TV, di sini ada lemari. Lemarinya nggak terlalu besar, tapi ini muat banyak. Dan ini tuh yang lagi ngetren sekarang ya, ditambahin mininya. Nah, ini lemarinya. Ada baju batik gini. Ini juga lurah bajuku aku taruh sini. Jadi biar yang sudah kelipet di dalam koper, pas mau dipakai sudah agak lumayan, nggak ada terlalu banyak lipetannya. Jadi baju bisa kalian taruh sini. Terus di sebelah sini ada apa ya? Oh, ini ada ini. Tuh ada ini juga. Bisa kelihatan? Oke, jadi kalian bisa nyimpen barang-barang kalian di sini kalau yang penting-penting. Kalau nggak penting ya nggak usah disimpen ya. Nah, ini juga lucu banget nih. Ini ada keranjang. Ada keranjang cuci ya, ini gede banget keranjangnya. Jadi baju-baju kotor bisa kalian taruh sini dulu. Di bagian sini ada area balkon kecil, dan kalau kalian buka pintunya, pintu belakang kamar, kalian menemukan si kolam yang cantik ini. Kolam renangnya ini tidak terlalu dalam, jadi kira-kira 120 cm lah ya. Tapi kalau untuk anak-anak, kalian bisa tambahkan pelampung. Nah, ini semakin siang, ini pemandangannya makin wow. Airnya juga makin cantik dan jernih, jadi bisa untuk dilihat ataupun difoto tuh makin cantik. Next, mau aku adain giveaway lagi nih. Nah, pokoknya kalian follow Instagram aku @apriawi dan juga subscribe ya channel YouTube aku ini. Di bagian sini juga ada tempat untuk ngaca. Cuman ini ketinggian banget. Jadi aku gak bisa ngaca, gak bisa make up-an. Kalau make up-an kudu harus berdiri dulu kalau di sini. Nah, ini juga ini ada paket-paket yang ditawarkan. Kalian bisa lihat di sini, semuanya itu ada jelas. Ini
di kamar ini sudah input sama untuk masuknya, cuman aku masih belum tahu kalau untuk mainannya, aku infoin lagi ya. Ini juga ada laci-laci, jadi kalian bisa taruh dompet, taruh kunci motor ataupun kunci mobil dan juga jam tangan di sini, jadi biar lebih rapi. Ini langit-langitnya tinggi banget dan ini hampir berbentuk lingkaran ruangannya. Terus yang paling cantik itu kalau pas malam aku bisa melihat bulan dari atas kasur, langsung view-nya tuh langsung ke atas dan sinar bulan tuh bisa masuk ke dalam kamar ini. Tuh kan cantik banget pastinya. Ini bagian kamar mandinya, cukup luas juga kamar mandinya dan ada terangnya dari sana. Jadi ada skylight juga di sebelah situ. Ini tuh lucu banget dan perlengkapannya jangan khawatir, ini pasti lengkap dan banyak dapet tuh buat tidur. Bisa juga sih kalau buat minum. Ini juga disediain hair dryer. Apalagi ya, ini ada tangga kayak gini, kalian bisa taruh handuk kalian di sini ataupun habis renang juga bisa ditaruh di tempat ini. Ada lagi plusnya saat menginap di tempat ini. Nah, ini tuh ada kasur tingkat kayak gini. Anak-anak pasti suka banget menikmati bermalam di kasur tingkat seperti ini. Jadi kayak petualangan gitu ya. Colokan listrik di sini juga banyak. So, nggak usah khawatir kalau mau ngecharge itu aman banget. Hai, Luna. Halo. Seneng nggak tidur situ? Seneng. Seru? Seru. Di bawah apa di atas tidurnya? Atas. Di atas. Ini ada lagi kamar, jadi nggak cuma tadi ya kasurnya, tapi di sini ada lagi. Dan ini kalian kalau punya anak dua ataupun ngajak orang tua, ini bisa tidur di sini juga kalian. Tuh, ini ada dua kasur, sama-sama nyamannya, ada di atas dan di bawah. Jadi ini area tempat tidur anak dan anakku tuh tidur di atas ini. Nah, ini juga enak banget, ini tuh nyaman. Ini tempatnya ada di depan kamar mandi. Ada selambu juga di sini dan ini juga ada jendela kecil. Jadi kalau kalian ingin menikmati udara dari luar, kalian bisa buka sedikit jendelanya. Tersedia meja kecil juga di sampingnya kasur tingkat ini. Jadi kalian bisa taruh barang-barang kalian di sini. Berenang ya? Dingin gak airnya, Bu? Dingin. Ayo berenang lagi, ayo. Gimana? Sudah menjawab rasa penasaran kalian di tempat ini? Nah, bagi yang masih penasaran, masih mau tanya-tanya apapun itu boleh banget. Kalian bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian atau pengalaman kalian juga saat kesini di kolom komentar aku. Ingat juga ya untuk tekan tombol subscribe, kalian like, kalian share, kalian komen sebanyak-banyaknya. Jadi ini keadaan kalau kolamnya lagi udah agak siang, kan mataharinya udah muncul ya. Jadi Dusun Semilir tuh kayak gini, rame ya karena lagi musim liburan tuh, rame banget, ya gak banget sih, lumayan sih. Oke, aku mau menjelajah dulu tempatnya gimana. Ini dia yang prosotan itu tuh, ini prosotannya, kalau malam kayak cantik deh, nih di belakang aku. Tinggi juga, cuma anak kecil gak bisa masuk pak ya, anak kecil gak bisa, gak bisa naik ini. Buat 120 cm lah. Orang kayak tinggi sih bisa. Ini keadaannya. Ini udah wisata kayak gini. 40.000, embaknya 30, panasnya 20.000. Tuh.
Terima kasih banyak ya sudah menonton video aku kali ini. Aku ajak kalian jalan-jalan ke Dusun Semilir. Nah, kalian bisa pantengin terus channel YouTube aku karena aku banyak memberikan informasi untuk kalian seputar dekorasi rumah, traveling, dan masih banyak lainnya. Dukung aku dengan klik tombol subscribe karena subscribe itu gampang banget dan mudah, aktifkan notifikasinya. Dan support aku biar channel YouTubeku ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk kalian.